main bareng Rafathar, Dimas Ahmad buat netizen salah sangka. Tak hanya akrab dengan Raffi Ahmad saja, ternyata sosok Dimas Ahmad juga cukup akrab dengan putra sematawayang Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, yakni Rafathar Malik Ahmad. Momen keakraban Dimas Ahmad dan Rafathar tersebut terlihat dalam sebuah unggahan video di laman Instagram Raffi Nagita 1717. Dalam video tersebut terlihat Dimas terlihat bermain bersama Rafathar. Saat itu mereka tengah bermain Lego. Namun belum juga main tersebut selesai, tiba-tiba saja Rafathar meninggalkan Dimas Ahmad sendirian. Saat Dimas mencoba membentuk mainan tersebut, Rafathar tiba-tiba saja memberikan sebuah coklat kepada Dimas. Dimas pun dengan senang hati menerima pemberian dari Rafathar tersebut. Namun entah sengaja atau tidak, ternyata saat itu Rafathar memberikan coklat yang rasanya pahit. Dimas pun lantas mengejar Rafathar yang sudah menjahilinya. Video ini pun mendapatkan banyak perhatian dari para netizen. Selain memberikan pujian pada sosok Dimas Ahmad yang bisa akrab dengan Rafathar, ada netizen yang salah sangka. Mereka mengira Rafathar saat itu tengah bermain bersama Raffi. Pinter banget sih Dimas ambil hatinya Rafathar. Sama Pak Imwong aja sampai dia punya Keanu tetap aja musuhan sampai sekarang. So sweet, Dimas pengganti Raffi dikala Raffi sibuk. Bang, permanenkan aja Dimas di Rans, tulis salah seorang netizen. Netizen lainnya menuliskan hal serupa, berasa main bareng papanya. Kirain Rafathar sama Raffi tadi, ternyata Dimas toh, sahut netizen lainnya. Sekian berita yang dapat kami sampaikan. Berita ini dikutip dari kumparan.com. Jangan lupa klik like, subscribe, komen, dan share.